Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sanggau menyerahkan 19.812 sertifikat kepada pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat di Aula Bapenda Sanggau pada Kamis 14 Desember 2023. Sertifikat diserahkan langsung oleh PLT Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, disaksikan Kepala Kantor ATR, BPN Provinsi Kalimantan Barat, Andi Tenri Abeng, dan Kepala Kantor Pertanahan Sanggau, Irwandi. 19.812 sertifikat yang diserahkan ini dengan rincian sertifikat PTSL sebanyak 18.297, Redis 1.500, Pemkab 14 sertifikat dan TNI 1 sertifikat. Yohanes Ontot menyampaikan Pemkab Sanggau sangat mendukung program PTSL ini. Ia berpesan kepada masyarakat yang menerima sertifikat ini agar menggunakan sertifikat tersebut dengan baik. Pemerintah daerah mensupport ini secara sungguh-sungguh. Nah, tadi ada beberapa program yang memang harus disupport pemerintah. Misalnya ada mensubsidi, ada sertifikasi untuk masyarakat dibebaskan. Lalu kita akan juga segera membebaskan BPHTB untuk masyarakat. Karena di sertifikat ini juga harus masyarakat membayar juga sebenarnya. Dari Sanggau, Theodore Dispon TV memberitakan.